hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dicokkan dan suka coba apa-apa yang tidak kita inginkan. Amin. Maju aja Lawrence buat kita semua. Sampai di tengah hari pagi hari ini di tengah sangat-sangat terburu-buru sekali karena barusan tengah teleponnya. Sudah bisa lanjut kerja katanya, jadi di tengah sangat terburu-buru. Jadi di tengah sini serba cepat ya sahabat tengah. Ini harus cepat karena tengah kalau pergi kerja memang dia harus sangat cepat sekali. Kalau agak lama dia agak panasnya sahabat tengah. Jadi di sini di tengah mau tumis bayam. Ini bayam yang sudah di tengah potong-potong ya. Di tengah di sini tidak giling bumbu. Di tengah akan potong cabenya. Cabe langsung di tengah angkat tadi dari kulkas sahabat di tengah. Di sini juga sudah di tengah sediakan telur, dua telur, nanti di tengah dadar ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan halia atau jahe putih ya. Ini tengah potong-potong dan semua sudah kerepotan kelimpungan sama di tengah karena di tengah juga agak demam ya, agak pening-pening kepala, tapi kasihan lihat Pak Tengah kalau dia pegang kerjaan sendirian. Tak tega juga di tengah ya, makanya di tengah pegang semuanya sudah seperti orang yang hendak bertempur sahabat di tengah. Tidak bisa tenang lagi karena takut Pak Tengah kesiangan pergi kerja dengan kawannya nanti. Setelah dia mandi ya, mandi. Sudah berapa hari ini memang belum ada libunya ya sahabat di tengah. Sahabat tengah kalau tidak kerja dengan kawannya, dia potong pulpa. Tadi malam sudah bisa kita lanjut kerja besok, kata kawannya sudah sangat semangat sekali kita ya, sangat bersyukur karena bisa dapat pekerjaan lagi. Karena aku anak badan sampai tengah tadi anak siang tadi bangun ya, biasanya di tengah bangun jam 5 paling lambat setengah 6, tadi jam 6 baru bangun karena pening juga kepala karena kata-kata-kata sudahlah biasa yang pegang, tapi di tengah kasihan sekali yang Pak Tengah ya. Ini tadi bayamnya tadi, ini bumbunya di sini di tengah tumbuk jahenya ya, nanti kalau bawang merahnya di tengah mau potong-potong ya. Nah, ini sudah siap semua inti untuk bayam. Untuk telur dadar kita ini cabenya mau di tengah giling ya. Siang ya Pak Tengah kalau kesiangan dan dia perut sempat panas dan cukup ini. Oke, jadi sudah siap semua, kita tinggal masak ya sahabat dengar. Oke, sudah apa? Kita siap bertemu ya, ini untuk telur. Oh, saya akan mengumpul ini.
akan tulis dulu ya untuk tulisan kita. Kita akan potong-potong bawang merah ke dalam ya. Cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Setelah kita sudah potong ya, kita aduk sampai betul-betul masak semua ini. Karena kalau masak bayam tidak perlu lama ya sampai setengah. Jadi kita pastikan bumbunya itu semuanya masak ya. Sudah sepertinya telur kita sudah masak. Kita mau lihat. Sudah masak ya, jadi kita mau angkatlah. Kecil akhirnya. Ini dia telurnya. Masak. Kita coba aja. Kita masukkan garam. Kita akan tambahkan sedikit kaldu rasa ya. Oke, sudah masak ya sampai di tengah. Jadi kita mau langsung angkat biar pertengah bisa sarapan ya. Ini dia tumis bayam cabai merah kita sampai di tengah. Sudah masak ya. Wangi, kita mau langsung hidangkan biar Pak tengah sarapan ya. Oke, sarapan kita. Mari ikut sarapan semua, hari sarapan di tengah, sarapan buru-buru dengan masakan kilat ya. Masakan bayamnya tidak nunggu. Tengah sudah dulu sarapan karena katanya tadi cepat, padahal ini masih jam 6 lewat ya sarapan di tengah. Cuman karena harinya sudah sangat cerah, kelihatannya sudah siang seperti itu. Padahal ini masih jam 6 lewat 10 menit, jam 6 lewat 15 menit ya. Kata Pak Tengah siap makan langsung pergi, bisa apa perut katanya, sakit perut katanya. Jadi ya biar sempat istirahat lah. Kalau di tengah apa arum peguen bagian dan tangan aku akan ini masih nama agak asin kata bunga. Iya kata Pak Ngasih bayamnya yang agak asin. Kalau sama nasi terlalu asin dah. Terlalu asin cara bawa. Apa kelaparan pada tengah ini? Enggak ini aja lagi nggak ada sahabat cuma sarapan. Terburu-buru. Jadi lupa. Oke, okay, sobat di tengah siap ini. Kita langsung mau buat bentuk Pak Tengah untuk kerja. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah memberikan hidup kita dengan orang lain. Karena itu yang akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat, jalani hari-hari kita. Bye-bye.